Cukup pantas setuju PSG Terawang. Yang ketujuh-tujuh kepada pemain Andre. Masih Andre kali ini. Kita saksikan opah bermain cerdas. Lagi-lagi berasa setuju sebuah sudut yang cukup baik ternyata. Dari tim MC Tanjung Medan kali ini berhasil berikan sebuah angka kembali dengan poin meter 2-0. Masih kali ini kita saksikan Tito Jajang memberikan sebuah poin sementara Tito Jajang untuk MC Tanjung Medan dan memberikan sebuah semangat yang cukup baik kali ini. Sebuah umpan tarik ke belakang kali ini strategi metode yang diberikan oleh sang pelatih memberikan sebuah arahan kepada anak didiknya akan mencoba melaksanakan sebuah tendangan ke juru kali ini. Borussia Dortmund Tito Jajang memberikan sebuah umpan panjang. Berikan sebuah umpan sektor sisi kanan kali ini. Namun sebuah putaran bola PSG Perahu memuas bola yang cukup baik kali ini. Ada Haikal. Masih Haikal kali ini umpan ke tengah. Cukup baik kali ini. Lagi-lagi pas sekali. Lagi-lagi di atas. Oh! Sebuah umpan peluang yang cukup baik itu dari tim PSG Perahu. Kali ini masih diabadikan. Sebuah peluang waktu jaya yang dimiliki oleh PSG Perahu. Cukup dan diamankan oleh Ipan Galiling. Cukup santai dan Galiling memberikan sebuah tendangan melompat tendangan langsung sudut jalan ini. Dan tentunya wasit kita telah memberikan peluang pertandingan pertandingan di babak yang pertama. Berakhir sudah lalu tentunya masih dengan skor sementara 2-0. Rossi kali ini akan melaksanakan sebuah peluang dan langsung saja sebuah tendangan. Menuju kita saksikan ada Farhan. Farhan kali ini cukup baik kali ini diberikan. Namun kali ini sebuah sundulan dari MC Tanjung Medan. Masih sebuah serangan terbalik terjadi yang tertuju kepada Haikal. Masih Haikal pemain muda. Haikal mencoba kembali ke sebuah terobosan. Berbahaya Haikal. Dari tim MC Tanjung Medan. Radit itu yang masih Radit. Kotak bola kali ini masih Radit. Dibayang-bayang oleh dari PSG Perahu. Cukup coba mereka sebuah umpan panjang kali ini umpan berbahaya rahai. Namun kali ini sebuah peruntungan Rehan masih mampu menahan sebuah tendangan yang cukup baik dari MC Tanjung Medan. Duel kembali kali ini masih terjadi kali ini sebuah peruntungan bola sebuah pemain balik dari MC Tanjung Medan cukup namun mereka sebuah umpan pada depan lagi-lagi dari MC Tanjung Medan dapat akan boleh diberikan kepada Agung. Namun kita saksikan saja sebuah penyerangan bola kembali tentunya ada Gito langsung saja berikan sebuah serangan melalui sudut larinya cukup menang lagi-lagi Radit itu jajan. Oh saya yang terjadi ini akan mencoba berikan sebuah serangan-serangan yang menakutkan kali ini. Sudah dilaksanakan kali ini pemain muda ada Farul. Otak-otak bola-bola kembali ini. Luar biasa. Sudah dilaksanakan kembali ini. Sebuah tendangan yang cukup baik. Umpan pada sektor sisi kanan kali ini. Masih diamankan oleh Siti tentunya. Masih Siti. 1-2 kali wali-wali kali ini. Umpan tarik ke belakang. Cukup baik ini. Umpan di pipi jari ini. Umpan pada area yang cukup berbahaya. Namun sayang sekali tentunya. Sebuah jawaban yang diberikan oleh pemain dari PSG Perahu kali ini menghasilkan sebuah offside. Memberikan sebuah tendangan masuk kembali. Umpan tarik ke belakang. PSG Perahu sekadar menuju ke tengah. Farul main mundur dari di perempatan. Umpan panjang dari Sersono Coy. Lagi-lagi dan Rohir ini di Borussia siap-siap akan mencoba ke sebuah tendangan pelan sesuatu. Ini dia kali ini PSG Perahu langsung saja. Namun sayang tentunya Andre. Andre kali ini dari FC Tanjung Medan memberikan sebuah itu umpan pada sektor sisi kanan kali ini cukup berbahaya. 1-2-3 tentunya ini masih diamankan oleh sang bek pertahanan dari PSG Perahu. Namun kali ini cerah.
Iya kali ini. Esa saske sebuah gosan kembali kali ini. Dan kita masih on pencetrak. Lagi-lagi Andre. Umpan panjang langsung saja cerai. Kepada Reno. Masih Reno dan sayang sekali tentunya. Masih sebuah pemain bola kembali tentunya dari MC saja pada dan Andre. Umpan belakang dari tim ke sebelah sasaran MC Tanjung Pinang. Namun diabaikan oleh pemain bola pukul 16 dari Randang. Masih baik tentunya. Azim tadinya. Masih di atas pas ke belakang. RMC. Masih PSDM terlalu kali ini. Mereka sebuah otak-otak kali ini. Menuju ke depan tentunya. Lagi-lagi umpan silang diberikan cukup manis. Masih kita rasa sekitar dengan ada Reno. Penguasaan bola Reno ke bapak ini cukup berbahaya. Reno MC lanjut. Langsung saja mereka sebuah umpan yang luar biasa. Berbahaya. Otak 1, 2, 3. Lagi-lagi tadinya, sebuah peluang yang cukup baik ini. Masih bisa dilawan oleh pemain dari PSIM Terau. Ada sasaran kembali dan sayang sekali tentunya. Pemain dari MC Tanjung Pinang sedikit cedera kali ini. Kita mengharapkan tentunya bukan cedera yang sangat serius, namun hanya cedera. Bersiap-siap, langsung saja jembatan langsung ke kawan. Dan permainan lagi-lagi kali ini sedikit memberikan sebuah kawasan bagi kita teknik untuk brother sebuah tanda penjuru umpan panjangnya brother jer ahai kali ini namun paling diamankan oleh pemain dari PSG Perau cukup kontak kali ini lagi-lagi umpan pendek namun sedikit sebuah kawasan kembali kali ini umpan jauh melayang yang terjadi adalah kita memberikan peluang pada pertandingan berakhir sudah tentunya dan kami ucapkan selamat kepada tim dari MC Tanjung Pinang maju ke babak selanjutnya dan terima kasih kepada tim ke-11 dari PSG Perau yang telah bermain dengan semaksimal mungkin.